بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الجنة أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين. نسأل الله السلامة من عذاب النار ومكر الكافرين. معاشر المسلمين، sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun di dunia ini melainkan dia pasti menginginkan keuntungan dan terlepas dari yang namanya kerugian. Mereka berbisnis, mereka berdagang, mereka berjualan di pasar, mereka bekerja keras, banting tulang peras keringat. Mereka inginkan dari semua itu agar mendapatkan keuntungan. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, bahwa keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengamalkan agamanya, menjalankan sunnahnya, dan mengikuti segala apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran ataukah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perdagangan yang sesungguhnya, inilah perniagaan yang sebenarnya, inilah bisnis yang tidak akan pernah merugi. Berbeda dengan perniagaan yang ada di dunia, sebesar apapun usaha seseorang di dalamnya, maka pasti dia akan diperhadapkan dengan untung ataukah rugi. Sementara perniagaan Allah, perniagaan akhirat, maka tidak akan dia diperhadapkan kecuali keuntungan semata. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun yang namanya perniagaan pasti membutuhkan usaha yang keras dan kesabaran. Tanpa kesabaran
dan menguatkan diri di dalam perkara ini, maka dia tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan buat selamanya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berbisnis dengannya. Di dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi dalika huwal fawzul 'adzim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta-harta mereka. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh ataukah mereka terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Maka barang siapa yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Itulah keberuntungan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah perniagaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengikuti jalan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan segala tuntunannya, sampai pada taraf mengorbankan harta dan jiwa kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, inilah jual beli kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan balasannya pun tidak main-main, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadits qudsi, a'dattu li'ibadi ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman kenikmatan di dalam surga yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Surga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa derajat yang paling rendah di dalam surga adalah seseorang yang mendapatkan kenikmatan mislu mulki malikin min mulukid dunia, sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia, kemudian dikali 50 kali lipat lagi. Inilah kenikmatan surga yang sungguh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, amalan kita yang masih sedikit ini tidak akan mungkin bisa membayar surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Namun dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya disebabkan oleh amal yang telah kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian dengan sebab amalan yang telah kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang cerdas bukanlah hanya pandai untuk melakukan perniagaan di dunia sementara dia mengabaikan perniagaannya di akhirat. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang mungkin dia pandai berniaga di dunia, namun dia tidak kalah pandai dalam rangka berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun, mereka hanya tahu perkara-perkara lahiriah dari kehidupan dunia sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang berjihad di jalan Allah dan Rasulnya,
yang dia korbankan adalah harta dan nyawanya, maka mereka inilah orang-orang yang melakukan perniagaan yang tidak mungkin akan pernah merasakan kerugian. Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kalian akan suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian, maka yang demikian itu adalah hal yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang menegakkan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka inilah orang-orang yang berniaga untuk akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah, menegakkan salat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan, mereka ini mengharapkan perniagaan yang tak pernah ada kerugian padanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh orang yang berpaling dari sini, orang yang tersesat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang rugi perniagaannya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, ulaikal ladina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu, kata Allah, adalah orang-orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk dari Allah, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merugi jamaah sekalian hakikatnya bukanlah orang yang tidak mendapatkan keuntungan dalam perniagaan dunianya, modalnya habis, usahanya bangkrut, bukanlah itu hakikat orang yang merugi. Tetapi hakikat orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak sukses dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, perniagaan untuk akhiratnya, merekalah orang-orang yang merugi, yang sebenar-benarnya merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi jiwa dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah, itulah orang-orang yang betul-betul merugi dengan kerugian yang nyata, kerugian yang sebenar-benarnya kerugian. Manakala seorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab yang pedih di dalamnya, neraka yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panasnya api neraka dibandingkan dengan panasnya api di dunia. Narukum hadihi ma yuqidu banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini hanyalah baru satu bagian dari 70 bagian dari api yang ada di dalam neraka jahannam. Neraka jahannam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rendah siksaannya di dalam neraka, inna ahwana ahlin nari adaban, sesungguhnya orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, man lahu na'lani wasyirakan min narin, adalah orang yang memakai dua sendal dari api neraka.
yaghli minhuma dimaghuhu, yang membuat otaknya mendidih, kama yaghlil mirjal, sebagaimana air mendidih di dalam kuali. Ma yaro ahadan, ma yaro anna ahadan ashaddu minhu adaban, dia tidak melihat ada orang yang paling besar siksaannya daripada dia. Wa innahu la ahwanuhum adaban, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya di dalam api neraka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh seseorang yang kehidupannya melarat di dunia ini, yang kehidupannya paling susah di dunia ini, manakala ia dicelupkan ke dalam surga, satu kali celupan saja, maka tidak berarti kesulitan dan kesusahan yang ada di dunia ini. Sementara orang yang paling berbahagia hidupnya di dunia, yang paling nikmat hidupnya di dunia, tatkala ia dicelupkan ke dalam neraka, satu kali celupan saja, maka tidak berarti segala kenikmatan yang pernah dia rasakan tatkala hidup di dunia. Maka ini para jamaah sekalian, menunjukkan bahwa siapa yang berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan akhiratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala jaminkan bagi dia surga, dan barang siapa yang tersesat darinya, maka neraka Allah subhanahu wa ta'ala Allah siapkan bagi mereka-mereka yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa tabarakta wa barik bijalalika wa jalalika wa la ashraka ibadik sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ankum bisalam Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Thumma alamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi binafsih wa thanna bimalaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.